Okey, sekarang kita berada di page 122. Kita ada subtopik yang terakhir 6.2.2 confidence interval for difference of two means mu 1 minus mu 2. So, kita ada kat sini apabila kita ada difference between two mean, maknanya sekarang kita akan diberi ada dua group data lah. Ada mu 1, lepas tu ada mu 2, so kita nak minuskan. Okey, dia kata tengok mind map. Mind map ada dekat muka surat 123. Okey, ni mind mapnya. So, untuk mind map ni adalah mind map macam mana kita nak pilih formula. Okey. So, formulanya ada banyak. Kalau awak tengok dekat muka surat yang atas ni, dia ada banyak formula lah. Case A, case B, case C, dan case C tu terbahagi kepada 3 kes. Kes C1, C2 dan juga C3. Okey, macam mana nak kira, nak pilih formula, how to choose formula. Okey, mula-mula sekali bila kita baca kita punya kes, kita kena check dia punya populasi variance ataupun standard variance value. Okey, maknanya sekarang bila kita tengok kita punya kes tu, sekejap eh. Okey, bila kita tengok kes kita, ni adalah benda yang paling penting. Kita kena check populasi variance dengan standard deviation. Okey, kita kena tengok yang pertama, kalau populasi dengan kalau dia punya variance dengan standard deviation untuk populasi itu diketahui. Okey, maknanya dekat sini kalau kita baca punya baca kes kita, sigma square ataupun bila sigma square tahu, maknanya kita punya sigma pun tahulah. Sigma kita ni ada nilai. Okey, ada. Okey, bila kita diberi sigma square ataupun sigmanya ada, tak ada apa tu pilihan, kita akan terus gunakan kes A. Okey, kes A terus. Okey, ni ada tu maknanya ada nilai, ada nilai. Berapa nombornya ada, bukannya dia ada tulisannya tapi dia tak ada dia punya nilai. Yang penting nilainya ada, sigma square ataupun sigma. Okey. Belah sini pula adalah apabila populasi variance ataupun standard deviationnya unknown. Unknown ni maknanya sigma square ataupun sigma tu, okey, tak ada. Tak ada nilai. Dia apa tu, nombornya tak ada dan dia tak ada cakap apa-apa tentang ni. Okey. So bila dia tak ada nilai, kita kena next, buat next check lah. Okey, iaitu kita kena check dia punya sample size. Sample size-nya n, kalau sample size-nya lagi besar ataupun sama dengan 30 kat sini, kita kena gunakan terus case B. Okey. Okey, bila dia ada nilai n, n-nya berapa, katalah n-nya 100, dia lagi besar daripada 30, terus gunakan case B. Okey, yang leceh sikit sekarang ni bila kalau sample size-nya kurang daripada 30. Dahlah sigma-nya tak tahu, tiba-tiba n-nya dapatnya 10 sahaja. So dia kurang daripada 30. So bila kita ada kat sini, kita akan pecah dia kepada 3 bahagian, 3 check. Okey. Bila dia kurang daripada 30 tu, kita kena baca pula statement-statement dalam dia punya case tadi tu. Okey, yang pertama, kalau dia ada statement, dia bagi statement bahawa variance-nya equal. Okey, variance-nya dia tak cakap berapa tapi dia bagi tahu variance-nya sama. Okey, sigma equal dia kata. So maknanya bila dia equal, kita kena tengok gunakan case Roman 1, C Roman 1. Okey, yang kedua, kalau dia ada mention variance-nya tak sama. Okey, variance-nya tak sama tapi sample size sama. Okey, maknanya variance-nya katalah dia punya variance tak sama, variance ataupun standard deviation-nya tak sama tapi n-nya sama. N1 sama pula dengan N2. Nilainya sama. Nilai yang kecil tadi tu, dia sama. N1 10, N2 pun 10. Kita akan pakaikan kes yang kedua. Okey. Dan kes yang ketiga, dia kata variance-nya tak sama
as well as sample size not equal. Maknanya variance nya tak sama. Variance ataupun standard deviation nya tak sama. Sekalinya N nya pun tak sama. N1 dengan N2 pun tak sama. Nilainya berbeza. Semuanya berbeza. So, bila jadi kes macam ini, kita akan pakai kes Roman 3. C Roman 3. Ni 3 eh. Okay. C Roman 3 yang mana bila kita buat dia, dia ada beberapa prosedur lah. Prosedurnya awak kena gunakan formula yang di atas ni, Roman 3. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, ni formula-formulanya ada banyak. Okay, ni kes A tadi. Ni kes yang pertama A. Ini kes B. Okay. Ini kes C Roman 1. Kes C Roman 1. Ini kes C Roman 2. Dan yang bawah sekali ni kes C Roman 3. Kalau awak perhatikan dekat sini, formulanya nampak macam panjang, tapi sebenarnya dia mudah je masuk-masukkan nilai sahaja. Dan jangan lupa dia masih lagi akan gunakan simbol plus minus di tengah, yang mana plus minus ni masa masukkan dulu, nanti masa kira yang akhir sekali tu minus di sebelah kiri dan plus di sebelah kanan. Okey. Yang ni tengok, perhatikan dia punya bracket. Bracketnya penuh. Okey. Dan di dalamnya kita ada variance, dibahagikan dengan N dan sebagainya lah. Okay. Okay, untuk kes yang ke C, kes C, kalau diperhatikan di sini, kes C ni dia ada sub-sub di dalamnya. Okay, formulanya adalah X bar 1 tolak X bar 2 tambah tolak T alpha bahagi 2 V. Kemudian dia ada darabkan dengan SP. Okey, SP ni adalah pool estimate of variance. So, SP ni kena kira pakai formula ini. Okey. So ini adalah SP square. Nak cari SP kena square root kan? Dan degree of freedomnya yang ini. Okey, degree of freedom untuk V yang dekat ni. Okey. Okey, sama juga untuk C pun ada kiraan luar. Nak cari V. Dan C Roman 3 pun sama, ada kiraan luar. Maksudnya kena kira luar ni dulu, masukkan nilai. Okey, jangan risau formula banyak-banyak ni. Formulanya semuanya akan diberi dalam list of formula. Okey. Just tengok betul-betul formula, salin dan gunakan. Okey. So, kita tengok example J. Ni adalah contoh macam mana kita nak selesaikan kes yang ada dua populasi ni lah. So, the breaking strength of yarn supplied by two manufacturers blah 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 is being investigated. From the previous study, we note that sigma 1, sigma 2, random sample of 20 tests, blah blah blah, find 90% confidence interval. Okay, so first kita akan write down information. Kita tuliskan balik information semua yang diberi. So, sigma 1 ada kat sini 5, sigma 2 4, N1 20, N2 pun 20. Sebab sentence dekat sini kata 20 specimen from each manufacturer. Okay, daripada kedua-dua tu dia ambil 20. Lepas tu dia dapat X bar 1 88, X bar 2 91, confidence interval alpha sama dengan 10%. So 10% adalah 0.1, dan 0.1 kita bahagikan dengan 2. Okay, so bila kita dapat kes macam ini, kita perhatikan first, tengok balik kita punya ni, yang mana nak tengok dulu, ada tak sigma. Kalau sigma ada nilai, terus gunakan straight formula A. So, sigma ada, sigma 1 ada, sigma 2 ada, terus gunakan kes A. So, ini formula untuk kes A, saya dah copy kat sini, ni formulanya. So, kita masukkan nilai. Okay, kalau diperhatikan tajuknya adalah mu 1 tolak mu 2. Okay, mu 1 tolak mu 2 equal to, okay, x bar 1 88, x bar 2 91 tambah tolak z alpha per 2. So, sigma 1 dia suruh kuasakan dengan 2. So, yang diberi kat sini adalah sigma sahaja. So, awak kena kuasa 2 kan. Okay, dia bahagikan dengan n 1 tambah sigma 2 4. 4 kena kuasa 2 bahagi 20.
Lepas tu ni tengok statistical table. Okey, dapat ni. Lepas tu kita masukkan dalam formula. Dan kita dapat ini. Okey, between negatif 5.355 dan negatif 0.645. Okay. So conclusion, we have 90% confident that the difference between mean strength is between ni lah. Okay, kekuatan dia antara ni. Ada minus boleh, ada negatif boleh ke tak boleh, sebab dia adalah difference. So boleh jadi memang ada kiraan yang akan jadi negatif. Okay, so kita tengok example K. Okay, example K, kita ada starting salaries untuk dua majoring education dengan engineering, 50 graduan dipilih. So 50 graduan, dua-dua dia pilih 50 budak education, 50 budak kejuruteraan. So dia punya mean adalah 2000, engineering 2900, standard deviation 100 dan 150. So alpha 1%. Okay, kalau kita lihat dekat sini, 50 ni adalah N. Maksudnya selepas dia buat sampling, sampling untuk 50 orang pelajar tu, dia dapat maklumat-maklumat ni. Maksudnya ini adalah X bar 1, ini adalah X bar 2, ini adalah standard deviation 1 dan ini adalah standard deviation 2. Kenapa dia pakai S? Sebab standard deviation ni, yang di, ni 100 dengan 150 ni adalah kiraan daripada sampel. Okay, bermakna kita tak boleh pakai sini sigma. Kita kena let dia sebagai S. Okay, so ini maklumat-maklumatnya. Saya dah keluarkan semuanya. Okay, sekarang kita nak pilih case mana. So case mana yang akan dipilih, yang akan digunakan adalah, okay, kalau kita lihat dia tak ada sigma, sigmanya tak ada. So dia tak dapat pakai case 1, case A tak boleh. Okay, lepas kita dah check sigma tak ada, apa yang perlu kita check adalah tadi apa? Check sample size. Adakah lagi besar daripada 30 ataupun kurang? So kalau kita lihat, okey, lagi besar, bermakna sekarang ni kita akan pakai case B. Okey, kita akan pakai case B dalam kita punya calculation. So kita tengok case B kita apa. Okay, ni case B kita. Okay, so inilah dia punya formula dia. Okay, macam mana nak buat dia? Okay, saya akan buat kat tepi sini. Alright, so kita akan masukkan kita punya nilai. Kita ada mu 1 tolak mu 2 adalah sama dengan, okey, x bar 1 tolak x bar 2. Okey, x bar 1 tolak x bar 2. Kalau kita nampak, tengok kat sini, kalau kita terus minus, kita dapat negatif 900. Okey, tambah ataupun tolak. Okey, z alfa bahagi 2. Okey, z 0.005. Lepas tu kita ada bracket, ada square root, square root besar. Ok, kita ada S1 kuasa 2 bahagikan dengan N1. So 100 ni kita punya S sahaja, so kita kena kuasa 2 kan lah. Ok, 100 kuasa 2 dibahagikan dengan 50. Lepas tu ditambah dengan S2 pun kena kuasa 2, 150. Ada 150 kuasa 2 dibahagikan dengan 50. Ok, so kita tutup bracket kat sini. Ok, so kita ada sama dengan negatif 900. Tambah ataupun tolak. Ok,
Kita akan tengok buku sifir Z0.005. Okey, Z0.005. Mana? 0.005. Kita dapat 2.5758. Okey, kita dapat kat sini 2.5758. Okey, yang banyak-banyak ni tadi kalau dikira, awak pun check kan, saya dapat 25.4951. So jawapan akhirnya kalau dikira saya dapat negatif 965.6703, belah kanan dapat negatif 834.3297. Okay, so ni dia punya beza, dia punya apa tu, range gaji itulah antara education dengan engineering tu. So nak buat dia punya summary dia. Okay, we have 99% confident for the different mean starting salary for two major. Okay, so kita ada dekat sini dia punya conclusion. We have 99% confidence that the difference in the mean starting salaries for two majoring is in between. Okay, between salin yang atas tadi lah. Okay, negative 965.6703 and negative 834.3297. Okay, in RM. Ini beza dia lah. Okay, okay. Okey, seterusnya kita masih berada di muka surat 125. So ini adalah example L. Okey, kita baca dekat sini. Example L ni adalah tentang gaji untuk nurse di hospital swasta dan hospital kerajaan. Okey. So daripada sini dia ada bezakan kalau gaji nurse di hospital private yang ini, dan ini adalah untuk gaji nurse di government. Okay, so apa data yang diberi adalah untuk private dinambahkan sebagai 1 dan government sebagai 2. So untuk private punya mean gaji dia adalah 26800. Okay, standard deviation S1 600, N1 bilangan sampelnya adalah 21 orang. Untuk government meannya 25400, dia punya standard deviation 450 dan N1 dan bilangan sampling untuk government 21. Okay, construct 90% confidence interval for the difference between mean salaries by private and government. Assume population are approximately normally distributed with unequal variance. Okay, so sekarang ni kita punya data, kalau kita perhatikan, dia ni tak ada variance. Okay, unknown. Okay, unknown variance ataupun standard deviation. Dia sama lah yang sentence-nya. Kalau variance unknown, automatic standard deviation pun unknown. Okay, lepas tu bila dah unknown, apa yang penting kita perlu check adalah N. So N less than 30.
Okay, lepas tu tadi sentence dia ada kata unequal variance. Variance yang tak tahu tu tadi, dia punya apa tu nilainya tidak sama untuk kedua-dua populasi tu lah. Okay. So, untuk ketiga-tiga ni, bila kita dah dapat dia punya point dia, apa yang berlaku dalam kes ni, kita boleh tengok balik kita punya mind map. Okay, ni kita punya mind map tadi. So, point yang pertama dia kata tadi, yang kes tadi, dia punya variance ataupun standard deviation unknown. So, kita ada dekat sini. Okay, kita ada dekat sini kes kita. Mula kat sini. Lepas tu, kita punya sample size tadi kurang daripada 30 ada dekat sini. Lepas tu, dia kata dia punya variance-nya unknown. Variance-nya unequal, dia kata. Okay. So, variance-nya unequal nak ambil yang mana? Okay, yang tengah ni. Variance-nya tadi tidak sama. Okay, not equal, tapi sample size kita sama kan, N21. So, kita punya case adalah case C2. Okay, so untuk case C2, kita tengok dia punya formula. Okay, ini dia punya formula. Kita nak ambil. Okey, ni kita punya formula. Saya dah pastekan ke sini untuk mudah kita tengok. So, apa tu kita akan mula isi dia punya value. Alright. Okey, apa yang kita akan mulakan? Kita akan ambil yang dalam ni dulu. Okey. So, formulanya adalah kita tengok kat sini dia punya nilainya. Okey, kita ada kat situ. So, kita punya nilai mu1 tolakkan dengan mu2 adalah sama dengan. Okey, sekarang kita akan pakai formula. So x bar 1 kita ni 26800. Saya nak tolakkan terus dengan 25400, tekan calculator terus. Kita akan dapat 1400. Okey, tambah ataupun tolak dengan okey t. Alpha bahagikan dengan 2. Okey, tadi lupa. Alpha kita berapa dalam kes ni? Dia kata 90%. Bermakna sekarang ni alpha kita adalah 10%. Okay, iaitu 0.1. Dan macam biasa, alpha kena bahagi 2 untuk kiri dan kanan. Kita dapat 0.05. Okey. So, kita punya alpha kita adalah t, 0.05. Okey, untuk V, V-nya ada formula kat sini, 2N tolak 1. So, V kita adalah 2. N-nya adalah 21 tolak 1. Okey, so 21 tolak 1, 20. 20 darab 2, 40. Okey, so T 0.05, 40. So, lepas tu kita ada square root. Okay, 1 diperkan dengan N. Okay, N tu sama kan tadi, jadi 1/21. Okay, didarabkan dengan okay, S1 kuasa 2, 600 kuasa 2 ditambahkan dengan S2 kuasa 2, 450 kuasa 2. Tutup bracket dan ni lagi panjang lah. Okay. Okay, lepas tu sekarang kita dah boleh mula mengira. So, kita ada kat sini. Kita kira dulu, kita tak boleh selesaikan lagi. Kena cari dulu kat dalam buku sifir. So, tambah tolak. Okey, nilai T 0.0540 kena tengok dalam buku sifir table 7. Jom kita tengok. Okey, ni table 4. Kita nak table 7.
Okey, table 7 kat sini. So kita punya alpha tadi 0.05. Kita punya V kita 40. Okey, ada kat sini. Jawapannya 1.648. Okey, so kat sini 1.648. So untuk yang dalam square root ni saya dah kira, saya dapat 163.6634. Okey, so last sekali bila kita kira, okey, untuk minus kita dapat 1124.39.08. Okey, untuk yang plus kita dapat 1675.6092. Okey. So dia punya conclusionnya, okay, kita baca balik kat situ, confident interval between mean salaries by private and confident interval. Okay, so berapa persen? 90. Okay, so dia punya conclusionnya, we have 90% confidence that the difference between mean salaries by private and government hospital is between 1.1 to 4.7. Okay, so ni dia punya conclusionnya lah. So we have 90% confident that difference between mean salaries by private and government hospital is between nilai ini. Okay, so cuba try lagi sekali ataupun boleh salin kat sini, tengok dia punya macam mana nak selesaikan dia dan macam mana nak pilih case. Okay, okay, last kali kita ada example M. So dalam example M ni, kita ada case kita ada, bila dah selepas data ni dia ada bahagi kepada dua, eh. Okay, so case ini adalah tentang apa tu, time, length of time to recover for patient. So kita ada, okay, treated with one of two medication. Okay, sekarang ni kita ada dua jenis ubat yang mana nak diberikan kepada pesakit. So ini adalah tempoh masa untuk pesakit tu recover. Okay, so kalau dilihat di sini, medication yang pertama di setting sebagai 1 dan medication yang kedua sebagai nombor 2 kat sini lah. Okay, so untuk medication pertama, purata dia pulih sembuh adalah 17. Standard deviation 1.22, bilangan sampel ada 14 orang. Untuk perubatan yang kedua, dia punya purata dia 19. Dia punya apa tu, standard deviation 1.34 dan dia punya number of sample 16. So construct 95% confidence for difference. So alphanya adalah, nanti takut lupa, so alpha buat terus, alpha adalah 5%. 5% adalah 0.05. So alpha dibahagikan dengan 2, kita akan dapat 0.025. Okay, alright. So dia kata
Alpha confident interval recovery assume population are approximately normally distributed with. Okay, soalan A, dia suruh kita assume datanya, dia punya datanya equal variance dan yang B unequal variance. Okay, kalau kita lihat dekat kita punya soalan kita, dia punya variance unknown. Unknown variance. Lepas tu, lagi apa yang penting, bila dah check unknown variance, kena check dia punya N. N less than 30. Okay. Lepas tu, apa lagi? Okay, kalau kita lihat kat sini, lepas less than 30 ni, kita ada case equal variance dengan unequal variance lah. Okay. So, untuk yang A, okay, kita nak tengok dulu. A ni dia kata equal variance. So, kita nak tengok mind map kita. Okay, ini kita punya mind map. Okay, untuk yang first tadi, pointnya kata dia punya, apa tu, maklumat yang diberi mengatakan bahawa dia punya variance unknown. So, kita berada di sini. Kita ada dekat sini. Lepas tu, check sample size. Kita punya value kita kurang daripada 30. Kita ada dekat sini. Bila dah kurang daripada 30, soalannya pertama kata variance-nya sama. Okay, variance-nya sama, so ada dekat sini. Bermakna soalan untuk yang A, kita akan pakai case C1. Okay, kita akan pakai case C1. So, saya nak terus catatkan. Okay, so yang ini kita akan pakai case C1. Okay. So, untuk yang B, B pula kata unequal variance. Okay, kita tengok mind map. Okay, kalau kita tengok mind map, okay, kita nak pilih case yang mana. Yang pertama tadi dia sama. Dia punya variance ni unknown. Lepas tu, sample size ni kurang daripada 30. Okay, lepas tu, dia punya, dia kata, apa tu, dia punya variance ni unequal. Kalau yang ni equal, so tak boleh pakai yang ni. So, yang equal, not equal. So, yang ni not equal. Ni pun not equal. Tetapi, bila kita tengok kita punya sample size, sample size kita berbeza. Maksudnya, kita ada case yang kat sini. Okay. So, untuk yang B, kita akan gunakan case C, Roman 3. Okay. So, yang B, kita akan pakai case C, Roman 3. Okay, so kita tengok satu-satu. Tengok C Roman 1 dulu. Saya nak copy dia punya formula. Okay, saya dah letakkan formulanya di sini. So, ini formula untuk case C Roman 1. Untuk A, kita akan jawab yang A dulu. Okay, so dalam formula ni, kalau kita perhatikan, dia ada satu tambahan dalam kita punya formula tu. Selalunya kita tak nak, tak ada benda ni. So, apa yang ada tambahan tu adalah SP dekat sini. Yang mana SP ni dia nak carinya ada, kita kena gunakan formula yang inilah. Okay. So, kemudian dia punya V, V-nya nak untuk masukkan dalam T distribution tu, kita ada yang ni formulanya. So, kita kena cari dulu. Nak masukkan dalam formula ni paling senang, jangan tulis dulu dia punya ni semua selagi benda-benda yang di dalam ni tak dapat lagi. So, kita cari dulu SP. So, nak cari SP, kena cari dulu SP square. So, SP square ini dia punya formulanya. So, kita nak masukkan. Okay, kita tengok kita punya data. Okay, tu nampakkan sikit. So, N1 kita 14. Okay. Kalau awak tengok sini, formulanya mudah je sebenarnya. N1 tolak 1. So, kita terus boleh fikir. Fikir terus, tak payah tulis formulanya pun tak apa. N1 tolak 1, 14 tolak 1. So, kita ada 13. Okay, 13 didarabkan dengan S1 kuasa 2. So, S1 dia suruh kuasa 2. 1.22 kuasa 2. Lepas tu, ditambahkan dengan N2 tolak 1. N2 kalau tolak dengan 1 dapat 15. Didarabkan dengan S2 kuasa 2. 1.34 kuasa 2. Okay. Lepas tu dibahagikan semua ini dengan
N1 tambah N2 tolak 2. N1 tambah N2 tolakkan dengan 2. So dapat 30. Betul tak 3? Tiga puluh tolak dua lah. Okey, 30 tolak 2 dapat 28. Okey, yang ini awak boleh tekan kalkulator sekali jalan. Okey, so kita akan dapat dia punya nilai adalah. Okey, sekejap ya. Saya nak kira. Okey, kita dapat 1.653. Okey, itu adalah dia punya SP square. So, nak cari SP sahaja, kita akan square root kan. So, square root kan dia punya nilai 1.653. Kita dapat 1.283. 1.2857. Okey, 1.2857. Okey, so lagi apa nilai yang nak kena cari luar? V. V nya adalah N1 tambah N2. Berapa tadi? 14 tambah 16, 30 tolakkan dengan 2. So, ni nilainya adalah 28. Okey, so sekarang barulah eloklah kita dah boleh masukkan dekat dalam kita punya formula yang inilah. Okey, so kita masukkan dekat sini. Okey, formula ni adalah kita ada mu 1 tolakkan dengan mu 2. Okey, sama dengan. Alright, x bar 1. Tak nampaklah x bar 1 17 tolak 19. Saya kira siap-siap. Okey, 17 tolak 19 dapat negatif 2. Okay, tambah tolak T alfa kita tadi 0.025. V kita 28 didarabkan dengan SP. SP kita yang ni 1.28 tu 1 point ni darab 1.2857. Lepas tu kita ada square root. Kita ada square root apa dia nak? 1 per 14 tambah 1 per 16. Okay, tutup bracket. Okay, so sekarang kita dah ada hampir semua nilai kecuali satu lagi, kena tengok buku sifir. Okay, T 0.025 28. Okay, ni table 7 kita. 0.025 nilai lainnya 28. Okay, nilainya adalah 2.048 ya. 2.048. Okay, so dekat sini 2.048. Okey. Lepas tu yang ini saya dah darabkan, saya dapat 0.366. Okey. Dan akhir sekali untuk minus kita dapat negatif 2.959. Untuk plus, kita dapat negatif 1.041. Okay. Alright, so daripada situ, untuk soalan A, pasal ubat tadi, kita boleh conclude-kan lah. Okay, untuk conclusion-nya adalah, conclusion-nya, we have 95%. Percent confidence that the
Okay. The difference between difference for recovery time for recovery time for the two medication is between negative 2.959 and negative 1.041. Okay, tu je. Dia tak ada bagi tahu apa tu dia punya unitnya apa. Mungkin hari lah kot. Masa untuk sembuh tu dalam unit hari. Okay, mungkin eh. Sebab dalam soalannya tak ada mention unitnya apa kat sini. Okay, kalau tak hari-harilah. Kalau tahun-tahun lah. Okay. Alright, untuk soalan yang untuk B. Okay, B unequal variance. So, kita nak tengok dia punya formula dia untuk B. Okay, saya nak ambil dia punya formula dia. Okay, ini formulanya untuk soalan B iaitu dengan menggunakan formula C Roman 3. So, untuk formula C Roman 3 ni kalau dilihat formulanya nampak lebih ringkas. Cuma ada juga satu kiraan di luar yang perlu awak kira sebelum dimasukkan dalam formula ni. Okay, so kita kira dulu dia punya nilai yang luar tu, yang ini. So, nilainya adalah kalau nak cari V, formulanya perlukan kita, dia banyak bracket sikit kat sini. Kena hati-hatilah masa menulis. So, kita punya S1, dia suruh kuasakan dengan 2. So, kita ada 1.22 dikuasakan dengan 2. Dibahagikan dengan N1. N1 kita 14. Okay. Lepas tu, ditambahkan dengan S2. Dia suruh kuasakan 2 juga. So, kita ada 1.34 kuasa 2. Dibahagikan dengan sampel N2. So, kita ada 16. Tutup bracket kuasa 2. Okay. Kemudian, dibahagikan dengan, okay, macam mana tu tulisannya? Okay, S1 kuasa 2 dibahagikan dengan N1 tutup bracket kuasa 2. So, yang ni lain pula. 1.22 dia suruh kuasa 2 dibahagikan dengan 14. Lepas tu ditutup bracket kuasa 2 lagi sekali. Lepas tu dibahagikan dengan N1 tolak 1. N1 14 tolak 1 jadi 13. Lepas tu ditambahkan dengan S2, dia suruh kuasa 2. Lepas tu dibahagikan dengan N2. Lepas tu ditutup bracketnya, dikuasakan 2 lagi sekali. Dan dibahagikan dengan 15. Okay. So, cuba kira, awak kira. Saya dah cuba. Saya dapat 27.944. Okay. So, kalau dilihat, nilai ini 27.944 ni adalah nilai V. Yang mana nilai V ni, dia tak boleh ada decimal place. Jadi, kita kena approximatekan lah. Okay, approximatekan kepada nilai yang terhampir, kita dapat 28. Okay. So, dapat je ni, kita dah boleh masukkan dalam formula kita yang ni lah. Okay, so dalam formula ni kalau kita lihat, kita ada dia punya nilai μ1 tolak μ2 sama dengan x bar 1 tolak x bar 2, kita dapat negatif 2 tambah tolak. Okay, t alfa bahagi 2 tadi kita ada 0.025 0.025. So, V kita yang baru dapat tadi 28. Lepas tu kita ada square root. Okay, S1 kita 1.22. Dibahagikan dengan N1 kita 14. Tambah S2 kita 1.34. Kuasa 2 bahagi 16. Okay, so saya nak awak kira semua sekali ni. Dapatkan dia punya jawapan akhir sampai dia punya
conclusion. Okey, saya dah tunjuk separuh dah. Awak tinggal sambung sikit saja lagi. Okey? Okey, so dengan ni latihan ni berakhirlah kita punya apa tu nota untuk chapter 6. Okey, sekarang saya nak explain sikit satu lagi yang terakhir untuk apa ni tutorial. Okey. Okey kelas. So ini adalah tutorial untuk chapter 6 muka surat 130, yang mana kalau awak dapat lihat dekat sini, tutorial 6 ni adalah kompilasi daripada soalan final exam. Saya dah kumpulkan soalan-soalan yang chapter 6 duduk dekat sini, duduk di satu tempat sinilah untuk senang kita buat tutorial. Okey. Sekarang ni saya nak cakap tentang apabila kita diberi soalan. Contohnya kita ada soalan macam latihan nombor 5. Okey, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Okey. So, latihan nombor 5, 6 dan 7 ini, kalau dilihat di sini, dia beri kita maklumat dalam bentuk raw data lagi. Dia belum kira lagi dia punya X bar-nya berapa, S-nya berapa. Okey, sama soalan nombor 6. Dia tak bagi pun. Dia cuma bagi dia punya datanya je. Jadinya kita kena kira dia punya nilai X bar dan juga nilai standard deviation. Okey, masalahnya sekarang untuk data-data yang macam ini, sepatutnya kita kena kira dia seperti yang kita dah belajar dalam chapter 1, iaitu macam mana nak cari mean, nak cari variance dan standard deviation. Okey, tapi kebiasaannya untuk chapter ini kita beri kemudahan kepada pelajar untuk mengira dia punya nilai X bar dan juga S dengan menggunakan calculator. Jadi student boleh tengok di muka saya dah bagi dia punya cara untuk tekan calculator di dua muka surat untuk dua jenis calculator. Muka surat 128 untuk calculator FX570MS ni calculator hitam. Okey, ini adalah dia punya cara macam mana nak tekan calculator sampailah kita dapat dia punya nilai X bar. Okey, nilai X bar dan juga nilai S. Okey, kalau dia perhatikan di sini, mudah je. Latihan yang saya beri ni adalah contoh untuk tutorial nombor 3, 5. Oh tak ada, saya bagi contoh lain. So data-datanya adalah 3, 5, 8, 4, 7, 6, 1.3. Jadi apa yang student perlu buat adalah tekan shift mode, pilih nombor 3 dan tekan sama dengan. Okay, kemudian tekan mode lagi, mode 1 untuk SD. Okey, sekarang pastikan kalkulator awak displaynya ada SD di atas. Kemudian kena insert data. Data-data yang ada di nombor tu 3, lepas tu kena tekan M tambah. M tambah tu ada dekat kalkulator awak. Dekat bahagian di atas button off. Okey, di atas button merah AC. Okey, ada tekan M tambah, nanti display akan tulis nombor 1. Tekan pula nombor 5. M tambah, displaynya tulis nombor 2 sampai habis awak punya nombor 1.3 tu. Kemudian awak kena offkan awak punya calculator. Off tu maknanya tekan button AC lagi, bukannya off tu clear padam terus. Tekan off, clearkan sekejap. Lepas tu tekan shift 2, pilih nombor 1 untuk X bar. Okey, dan pilih shift 2 nombor 3 untuk dapatkan S. So bila dah ada dua data ni, so bila kita nak tengok nak selesaikan dia punya soalan kita tu, kita dah tak payah kira dia punya ni satu-satulah, tambah semua bahagi tak payah. So kita dah ada N, ada X bar, ada S dan juga ada alpha. So dah boleh mula pilih case. Case mana nak guna, formula mana, lepas tu terus jawab. Okey, untuk kalkulator putih, saya juga ada tuliskan formulanya di sini, muka surat 129. So, tengok kaedahnya macam mana nak tekan kalkulatornya. Okey, boleh try gunakan latihan ni, dapat tak 4.9 dengan 2.331. Lepas tu boleh proceed dengan tutorial. Okey. So, itu sahaja untuk chapter ini.
Kita akan fikirkanlah chapter 6 ni nak bagi quiz ke nak bagi assignment. Nanti saya akan inform kemudian. Okay? Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh email kepada saya ataupun boleh komen di sini ataupun boleh tanya melalui wakil kelas. Okay, so sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.